menara roti tuh. Wah, bisa muter-muter lagi rotinya. Roti gandum buatan pabrik roti Garmelia ini memang dijamin kaya serat, teman. Lihat saja adonannya, penuh dengan gandum kan? Bagaimana pembuatan roti gandum Garmelia yang kaya serat? Kita langsung ke pabriknya ya. Yang pasti menggunakan mesin yang canggih dan higienis alias bebas kuman. Let's go ke daerah Kopo Bandung, Jawa Barat. Hey. Wah, apaan tuh? Ini wadah adonan tepung terigu, teman. Adonan tepung terigu yang ada di dalamnya kita masukkan ke dalam mesin pencampur atau mesin mixer besar berkapasitas hingga 500 kg. Baru deh masukkan bahan utamanya, yaitu tepung gandum kasar, langsung impor dari Australia. Berikut bahan tambahannya, seperti gula, pengembang, dan susu. Airnya jangan lupa ya. Air mengalir secara otomatis sebanyak 30 kg. Semua proses kerja mesin mixer ini bergantung pada program komputer yang dikendalikan pekerjanya. Sip, langsung deh tutup mesinnya. Dan mesin mixer akan mengaduk adonan selama 15 menit. Ini dia, adonan roti gandum yang sudah jadi. Hei, kelihatan banget kan gandumnya? Nah, adonan roti naik lagi deh. Tapi ke atas mesin yang lain. Kali ini kita masuk ke proses pencetakan. Adonan masuk ke mesin pemotong. Mesin akan langsung memotong adonan roti sesuai berat dan ukuran tertentu. Lalu mesin bundar ini akan membentuk adonan menjadi bulat. Ayo roti, putar-putar mesinnya dulu ya. Mesin yang satu ini untuk apa ya? Ini mesin untuk mengistirahatkan adonan roti. Adonan roti masuk ke dalam wadah-wadah bundar dan berputar-putar dalam mesin tertutup ini selama 20 menit. Tujuannya agar roti mengembang sempurna. Baru deh lanjut ke mesin molder alias mesin pencetak. Mesin mencetak adonan roti menjadi pipih. Dan rantai besi ini akan langsung menggulung adonan. Dan adonan siap untuk dipanggang. Ups, ternyata adonan roti yang sudah dalam loyang kita diamkan dulu dalam ruang fermentasi selama 1,5 jam biar mengembang. Dan suhu ruangan fermentasi ini sekitar 95 derajat Celcius. Oke deh, waktunya memanggang. Masukkan adonan roti ke dalam oven panjang bersuhu 200 derajat Celcius. Kita panggang selama 45 menit ya. Dan tada, ini dia roti gandumnya. Buka tutup loyangnya dulu ya. Harum susu pada roti sudah tercium nih. Bikin lapar. Nah, mesin yang satu ini akan melepas roti dari loyangnya. Balok roti gandum yang harum bebas dari loyang, mengantri untuk parkiran. Ini dia parkirannya, cooling alias menara pendingin. Mirip nggak sama parkir mobil otomatis di Jerman? Sip deh, di cooling tower ini roti berputar kemudian turun ke ban berjalan menuju proses pengemasan. Sebelumnya mesin memotong satu balok roti menjadi 3 bagian. Dan mengiris satu bagian roti menjadi 10 iris. Wih, canggih kan? Lanjut, roti melewati dulu mesin pendeteksi logam. Bahasa kerennya sih, metal detektor. Roti yang lolos langsung masuk ke dalam plastik. Tempel juga tanggal kadaluarsa. Siap beredar deh di pasaran Indonesia. Dapat 2 bungkus roti nih. Unyil mau kasih Embul satu. Kan tadi Embul pengen. Wah, Unyil punya roti. Ada buat Embul gak? Awas ya kalau gak ada, Embul rebut loh. Ih, Embul galaknya gak hilang-hilang nih. Nih, ada satu buat Embul. Jangan suka maksa minta-minta ya. Ayo Nyil, kita makan. Embul udah lapar nih. Hehehe. Masih dengan pembahasan nyeri tulang punggung nih. Unyil punya solusi terakhir bagi penderita nyeri punggung.
Jika masih dalam tahap penyembuhan, biasanya korset penyangga ini akan sangat membantu sekali ketika ingin beraktivitas. Yap, korset ini berbeda dengan korset pelangsing atau korset yang digunakan pasca melahirkan. Hu ha. Emang benar pepatah yang mengatakan bahwa di jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Salah. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Otot-otot ogah enggak kalah sama aderai. Aduh, sakit, aduh. Waduh, bos, ngapain tiduran? Tiduran dari Hong Kong, sakit nih punggung Oga. Aduh, bos, ada-ada aja, udah tahu gak muda lagi. Makin tua makin bahaya, bos. Aduh. Udah, sini Enyeng punya solusinya. Unyil lagi berada di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah nih. Industri rumahan ini memproduksi berbagai macam alat kesehatan. Salah satunya korset penyangga. Kita buat pola sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Bahan yang digunakan yaitu jenis bahan elastis. Bahan ini sering menjadi bahan utama dari korset karena memiliki tingkat elastis yang tinggi. Bahan ini langsung diimpor dari Cina loh. Ukuran yang digunakan berbagai macam. Ada yang lebar 13 cm dan 17 cm. Jangan lupa potong juga velcro-nya ya. Velcro yaitu pengikat dua sisi kain. Ketika velcro disatukan, bentuk benang lingkaran atau kotak akan mengait pada pengait dan menempel. Tapi ketika dipisahkan, velcro akan menghasilkan suara sobekan yang khas. Lanjut kita jahit ya. Sambungkan bagian demi bagian pada korset. Penggunaan mesin jahit sangat membantu agar menghemat waktu. Selain itu, penggunaan mesin jahit lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan tangan. Oke, saatnya kita bikin penyangganya dulu ya. Kalau biasa korset lain menggunakan plat besi, industri rumahan ini menggunakan bahan plastik keras. Jenis plastik ini yaitu polietilena. Bahan ini lebih elastis dibandingkan besi yang sangat kaku, sehingga sangat memudahkan kita ketika beraktivitas. Nah, ukuran lebar penyangganya sebesar 5 cm dan tinggginya mencapai 25 cm. Untuk satu korset biasanya terdapat 4 penyangga. 4 penyangga ini berfungsi untuk menyangga punggung bagian belakang. Oke, sudah jadi nih korset penyangganya. Ada beberapa jenis korset penyangga yang diproduksi untuk nyeri punggung dan bagi penderita skoliosis. Menggunakan korset penyangga tulang belakang ini sangat berfungsi untuk mengontrol tulang belakang agar nyeri yang dirasakan berkurang. Mau beraktivitas seperti apa saja, nggak usah takut sakit lagi ya.